السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة أعزكم الله، الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat afiah, nikmat dijauhkan dari berbagai macam malapetaka. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita diberikan waktu yang luang oleh Allah untuk talabul ilmi. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita diberikan taufik untuk talabul ilmi, karena orang yang menuntut ilmu adalah orang yang paling berbahagia di muka bumi ini. Orang yang menuntut ilmu syar'i adalah orang yang paling bahagia, karena yang dia selalu dengar adalah ayat-ayat Allah, yang dia dengar hadis-hadis Nabi SAW yang sahih, yang dia dengar perkataan para sahabat Ridwan Majma'in, begitu juga perkataan para imamul mujtahidin. Makanya dengan kita mendengar ayat-ayat dan hadis Nabi ini, maka hati kita mendapatkan kenikmatan. Karena disebutkan oleh para ulama, orang yang paling bahagia adalah orang yang menuntut ilmu syar'i. Dan kita selalu memohon kepada Allah SWT agar kita diberikan taufik oleh Allah untuk dapat mengamalkan dari apa yang sudah kita kaji. Karena ilmu ini dituntut amal. Sebagaimana dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ta'allamu ta'allamu fa idza 'alimtum fa'malu. Belajarlah kalian. Apabila kalian sudah tahu, maka amalkan. Jadi ilmu ini dituntut oleh Allah dengan diamalkan. Jadi kalau kita sudah belajar, diperintahkan oleh Allah, diperintahkan oleh Rasulullah agar kita mengamalkan ilmu ini. Ikhwan fi din, a'azakumullah, kepada yang hadir semuanya, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, pada hari ini, pada hari Kamis tanggal 1 Mei 2008, kita akan mengkaji satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis Irbad bin Sariyah yang saya beri judul wasiat perpisahan. Arti wasiat perpisahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena sahabat menyebutkan ka'anna hadhihi mau'idatu muwaddi'in, seolah-olah inilah wasiat perpisahan. Saya bacakan hadisnya dan saya akan jelaskan di dalam buku ini, di buku wasiat perpisahan ini ada 10 poin yang kita akan bahas di buku ini. Insyaallah kita akan bahas 1 sampai 9, karena yang ke-10-nya berkaitan dengan fawaid. Hadisnya antum lihat di halaman 7. Anil Irbad bin Sariyah radhiyallahu an qal shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam dhata yawmin ثم أقبل علينا
فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. فقال قائل: يا رسول الله، كأن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبدا حبشيا فإنه من يعيش منكم بعدي فسرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Artinya, dari Irbad bin Sariyah radhiyallahu an, ia berkata, suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam salat bersama kami, kemudian beliau menghadap kepada kami lalu memberikan nasihat kepada kami dengan nasihat yang membekas pada hati kami, lalu yang menjadikan air mata berlinang dan membuat hati kami menjadi takut. Maka seorang berkata, wahai Rasulullah, nasihat ini seakan-akan nasihat dari orang yang akan berpisah. Maka apakah yang engkau wasiatkan kepada kami? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, aku wasiatkan kepada kalian supaya tetap bertakwa kepada Allah. Tetaplah mendengar dan taat, walaupun yang memerintah kalian adalah seorang budak dari Habasyah. Sungguh orang yang masih hidup di antara kalian sepeninggalku, maka ia akan melihat perselisihan yang banyak. Maka wajib atas kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin yang mendapat petunjuk. Peganglah erat-erat dan gigitlah dia dengan geraham kalian, dan jauhilah oleh kalian perkara-perkara yang baru dalam agama, karena sesungguhnya setiap perkara yang baru itulah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah sesat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah, Darimi, Ibnu Hibban, Al-Hakim, Ibnu Abi Asim dalam kitabnya As-Sunnah, Al-Baghawi dalam kitabnya Syarh As-Sunnah, Al-Baihaqi dalam sunannya, Al-Lalikai dalam syarah usul i'tiqad al-sunnah wa jamaah, dan yang lainnya. Hadis ini disahihkan oleh imam-imam ahlul hadis, disahihkan oleh Imam At-Tirmidhi, beliau mengatakan hadis ini hasan sahih. Kemudian Imam Al-Bazzar mengatakan hadis ini sabit sahih. Imam Ibn Abdul Bar mengatakan hadis ini sabit. Imam Al-Hakim mengatakan hadis ini sahih dan tidak ada cacatnya, dan disetujui oleh Imam Az-Zahabi. Dan masih banyak lagi penjelasan para ulama terdahulu yang menyebutkan tentang kesahihan hadis ini. Dan ulama mu'asir yang sekarang ini, yaitu Syekh Al-Imam Al-Allama Al-Muhaddits Muhammad Nasr Al-Albani, mensahihkan dalam kitabnya silsilah hadis as-sahiha, dan juga dalam kitabnya Irwa'ul Ghalin. Artinya para imam al-hadis rahimahumullahul jami', ini semuanya mensahihkan hadis ini. Dan sekarang kita akan bahas satu persatu dari hadis ini, artinya fikih dari hadis ini atau fawaid dari hadis ini. Yang pertama, disyariatkannya memberikan nasihat. Untuk melihat di halaman 12, dalam hadis ini disebutkan, ya Rasulullah, كأن هذه موعظة مودع فماذا تعهد إلينا. Wahai Rasulullah, nasihat ini seakan-akan nasihat dari orang yang akan berpisah, maka berikanlah kami wasiat. Di dalam hadis ini, para sahabat Ridwanullah alaihim ajma'in itu meminta kepada Rasulullah agar memberikan nasihat kepada beliau. Artinya memberikan nasihat kepada mereka. Artinya para sahabat minta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar memberikan nasihat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada mereka
yang nasihat ini membuat hati mereka takut, dan juga nasihat ini membuat air mata mereka berlinang. Dan tentang masalah nasihat ini dianjurkan dalam syariat. Artinya dalam Islam ini dianjurkan kita untuk saling memberikan nasihat dan saling memberikan wasiat. Sebab agama Islam merupakan nasihat. Nabi bersabda, ad-dinu nasiha. Agama adalah nasihat. Nabi menyebutkan 3 kali, ad-dinu nasiha, ad-dinu nasiha. Agama adalah nasihat. Dan Nabi SAW juga memberikan nasihat kepada semua manusia, termasuk juga orang-orang munafik. Sebagaimana disebutkan di dalam surah An-Nisa ayat 63. Untuk melihat halaman 14. Ulaika alladziina ya'lamullahu ma fi qulubihim fa'arid 'anhum wa'idhhum wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligha. Mereka itulah orang-orang yang sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka. Itu tentang orang-orang munafik. Karena itu berpalinglah kamu dari mereka dan berikanlah kepada mereka nasihat. Hatta kepada orang munafik diperintahkan oleh Allah untuk memberikan nasihat kepada mereka. Dan katakanlah kepada mereka perkataan yang membekas pada jiwa. Dalam surah An-Nisa ayat 63. Kemudian juga Allah berfirman di dalam surah An-Nahl ayat 125. Untuk melihat halaman 14, ud'u ila sabil rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dan serulah manusia ke jalan Rabbmu dengan hikmah dan nasihat yang baik, dan bantalah mereka dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Rabbmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Di dalam ayat ini Allah SWT dalam surah An-Nahl ayat 125, Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengajak manusia ke jalan Allah dengan hikmah. Yang dimaksud dengan hikmah yaitu benar dalam berkata dan berbuat, dan meletakkan sesuatu pada tempatnya. Ini yang dikatakan hikmah. Mana hikmah ini banyak. Ya, disebutkan oleh para ulama banyak sekali mana hikmah itu. Ada yang menyebutkan dengan Injil, menyebutkan dengan Quran, menyebutkan dengan kenabian, menyebutkan dengan kebaikan yang banyak, menyebutkan dengan sunnah dan yang lainnya. Arti para ulama memberikan penjelasan tentang hikmah ini banyak sekali. Kalau disebutkan Al-Kitab wal-Hikmah dalam Al-Quran, kalau disebutkan Al-Quran wal-Hikmah, Al-Kitab wal-Hikmah, yang dimaksud hikmah di situ adalah as-sunnah. Nabi mengajarkan wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Nabi mengajarkan kepada mereka Al-Qur'an dan Al-Hikmah. Al-Hikmah yang dimaksud di situ adalah as-sunnah. Jadi ajak manusia ke jalan Rabbmu dengan hikmah. Dengan hikmah artinya benar dalam kita berkata, benar dalam kita berbuat, dan meletakkan sesuatu pada tempatnya. Jadi hikmah ini tentunya dasarnya Al-Qur'an dan dasarnya sunnah. Jangan diartikan hikmah ini artinya menurut kondisi masyarakat dan kita mengikuti perbuatan mereka. Ini salah. Jadi ada yang mengartikan dakwah itu harus dengan hikmah. Maksudnya hikmah menurut mereka apa? Kita ikut. Kalau orang berbuat syirik ya ikut. Berbuat bid'ah ya ikut. Itu bukan hikmah. Itu menyesatkan manusia. Yang dikatakan hikmah, kita dakwah sesuai dengan Quran wa sunnah la fahmi salaf. Itu hikmah namanya. Berkata dengan benar yang sumbernya dari Al-Quran dan sunnah, berbuat dengan benar yang sumbernya Al-Quran dan sunnah, kemudian meletakkan sesuatu pada tempatnya. Jadi kita lihat kondisi dari mad'u yang kita dakwahkan, apa yang harus kita sampaikan lebih dahulu, itu dengan hikmah. Wal mau'idatil hasanah, dan ajak mereka dan nasihati mereka dengan cara yang baik. Ini yang menjadi syahid kata kalimat nasihat di sini, yaitu nasihati mereka dengan nasihat yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan, dan bantahlah mereka dengan cara yang lebih baik. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya Rabb kamu dia yang lebih mengetahui tentang orang-orang yang sesat dari jalannya, dan dia lebih mengetahui tentang orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Kemudian agama adalah nasihat. Sebagaimana Nabi bersabda, ad-dinu nasiha,
الدين النصيحة الدين النصيحة قالوا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين أو للمؤمنين وعامتهم. Agama itulah nasihat. Agama adalah nasihat. Agama adalah nasihat. Mereka para sahabat bertanya, untuk siapa wahai Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, untuk Allah, kitabnya, rasulnya, pemimpin kaum muslimin atau pemimpin kaum mukminin, dan bagi kaum muslimin pada umumnya. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Daud, Nasai, Ibn Hibban, Ahmad, dan Baihaqi dari sahabat Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu. Di sini disebutkan yaitu agama nasihat. Untuk siapa? Untuk Allah. Maksudnya nasihat untuk Allah dengan mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Itu nasihat untuk Allah. Itu ringkasnya. Kemudian nasihat untuk kitabnya, kita beriman kepada Al-Quran dan kepada isinya, dan wajib bagi kita untuk mengamalkannya. Nasihat kepada Rasulnya dengan kita mengimani Rasulullah SAW, dan kita wajib memenuhi hak-hak Rasulullah. Kalau nasihat kepada Allah, kita memenuhi hak Allah, yaitu hak Allah kita mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Dan hak Rasulullah, kita wajib mentaati beliau, menjauhkan apa yang beliau larang, membenarkan apa yang beliau sampaikan, dan kita beribadah menurut apa yang beliau syariatkan. Ini haknya Rasulullah. Kemudian imam kaum muslimin dan imam kaum mukminin, nanti kita akan bahas itu tentang as-sam'u wa ta'ah, tentang mendengar dan taat. Wa ammatihim, dan nasihat kepada kaum muslimin, atau memberikan nasihat kepada mereka dengan cara yang baik. Jadi memberikan nasihat ini harus memiliki ilmu dan adab-adab yang harus diperhatikan. Di antara adab-adab memberikan nasihat yang dijelaskan oleh para ulama, yaitu kita memberikan nasihat dengan ikhlas karena Allah, dengan lemah lembut dan sabar, serta memberikan nasihat dengan cara yang baik, tidak di depan khalayak ramai. Contoh, melihat di halaman 16. Jadi adab memberikan nasihat yaitu harus ikhlas karena Allah. Ikhlas karena Allah. Kemudian lemah lembut, arifq. Dan Nabi selalu menganjurkan yaitu arifq, lemah lembut. Kemudian sabar. Dan kita kaum muslimin dianjurkan untuk saling memberikan nasihat dan saling mengingatkan. Jadi bukan dengan cara mencela, bukan dengan cara menuduh, bukan dengan cara yang lain, tapi dengan nasihat, dengan kebenaran dan kesabaran. Sebagaimana Allah berfirman, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bil sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, dan saling menasihati untuk mentaati kebenaran, dan saling menasihati untuk menetapi kesabaran. Dalam surah Al-Asr ayat 1-3, surah Al-Asr. Kemudian di dalam hadis juga Nabi menganjurkan kita, kalau ada orang meminta nasihat, dianjurkan untuk memberikan nasihat kepada mereka. Wa idza stansahaka fansahlahu. Dan jika apabila ada orang meminta nasihat, maka hendaklah kamu memberikan nasihat. Begitu juga dalam rumah tangga, diperintahkan oleh Allah untuk saling memberikan nasihat. Kalau istri berbuat nusyuz, istri berbuat durhaka, diperintahkan untuk diberikan nasihat. Wallati takhafuna nusyuzahunna fa'idhuhun. Dan wanita-wanita yang kalian khawatir dia berbuat durhaka kepada kalian, maka kata Allah, fa'idhuhun, nasihati mereka. Kemudian kalau nasihati tidak mempan, dia tidak mau, fahjuruhunna fil madajih, tinggalkan mereka di tempat tidur mereka. Kemudian juga tidak jera, fadribuhun, kemudian pukullah mereka. Fa in ata'anakum fala tabghu 'alayhinna sabila. Dan apabila mereka taat, maka jangan kamu mencari jalan untuk menyusahkan mereka.
Ya Allah memerintahkan kita memberikan nasihat kepada istri dengan cara yang baik. Kalau dia tidak mau dengar, maka tinggalkan di tempat tidur, dihajar, tidak dicampuri. Kalau itu juga tidak mempan, kemudian boleh dipukul, dipukul yang tidak melukai. Kemudian setelah itu, kalau dia sudah taat, jangan kamu mencari jalan untuk menyusahkan mereka. Dalam surah An-Nisa ayat 34. Kemudian ikhwan fiddin a'azakumullah, kita masuk yang kedua. Poin yang kedua, di sini disebutkan fawa'adhana mau'idatan balighatan dharafat minhal uyunu wa wajilat minhal qulubu. Lalu Rasulullah memberikan nasihat kepada kami dengan nasihat yang membekas pada jiwa kami, yang menjadikan air mata kami berlinang dan membuat hati kami menjadi takut. Antum lihat di halaman 20. Di sini kalimat dharafat minhal uyun wa wajilat minhal qulub menunjukkan bersihnya jiwa atau hati para sahabat, dan mereka adalah hati-hati yang betul-betul takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat adalah orang yang paling baik hatinya, sebagaimana dijelaskan oleh para sahabat dan juga oleh para tabi'in dan para ulama sesudahnya, bahwa hati para sahabat adalah orang yang paling baik hatinya. Mereka menangis dan takut ketika mendengarkan peringatan, ketika mendengarkan ayat-ayat Allah dan mendengarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang beriman, yang apabila mereka disebutkan nama Allah takut hati mereka, sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 2. Allah berfirman innamal mu'minun ladina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar, takut hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka bertambah kuat imannya, dan hanya kepada Allah mereka tawakal. Yang pertama kali ayat ini turun kepada para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, itu mereka adalah orang-orang yang apabila disebut nama Allah takut hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah mereka menangis. Begitu juga Allah berfirman dalam surah Al-Ma'idah tentang ahlul kitab yang mereka masuk Islam. Allah berfirman dalam surah Al-Ma'idah ayat 83, wa idza sami'u ma unzila ila ar-rasul tara a'yunahum tafidhu min ad-dam'i mimma 'arafu min al-haqq. Dan apabila mereka mendengarkan Al-Qur'an yang diturunkan kepada Rasul, kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kamu lihat mata mereka mencucurkan air mata disebabkan kebenaran yang telah mereka ketahui dalam kitab-kitab mereka sendiri. Ini ayat ini turun berkaitan dengan ahlul kitab, orang-orang Nasrani yang masuk Islam. Orang Nasrani yang masuk Islam, kalau dibacakan ayat mereka menangis. Kemudian di dalam hadis Nabi SAW menyebutkan tentang orang-orang yang menangis karena takut kepada Allah, itu tidak akan disentuh oleh api neraka. Nabi bersabda, ainani la tamassuhum an-naru ainun bakat min khasyatillahi wa ainun batat tahrusu fi sabilillah. Ada dua mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka, mata yang menangis karena takut kepada Allah dan mata yang begadang untuk berjaga di jalan Allah. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Maksud dari dua mata yang begadang untuk berjaga dengan Allah, yaitu ketika berjuang, ketika perang. Jadi ketika perang terjadi peperangan antara kaum muslimin dengan kafirin, maka orang-orang yang berjaga di perbatasan khawatir diserang oleh musuh-musuh Islam, maka orang yang bergadang menjaga kaum muslimin dari serangan musuh-musuh Islam, maka orang yang berjaga ini, yang matanya dia berjaga,
dia melek, menunggu, khawatir musuh menyerang, maka orang ini tidak akan disentuh oleh api neraka pada hari kiamat nanti. Jadi wa'inun bata tahrusu fi sabilillah. Kemudian ikhwan fil din azakumullah, bahwa para sahabat ridwan majma'in adalah orang yang hatinya baik, sebagaimana dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Kata bin Mas'ud, barang siapa di antara kalian yang ingin meneladani, hendaklah ia meneladani para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena sesungguhnya mereka adalah umat yang paling baik hatinya, paling dalam ilmunya, paling sedikit bebannya, paling lurus petunjuknya, dan paling baik keadaannya. Satu kaum yang Allah telah memilih mereka untuk menemani nabinya dan untuk menegakkan agamanya, maka kenali keutamaan mereka, ikutilah asal-asal mereka, karena mereka berada di atas jalan yang lurus. Asar ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abdul Bar dalam kitabnya Jami' Bayan al-Ilmi wa Fadlih di juz yang kedua. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, jadi kalau kita ingin meneladani, maka yang kita teladani sahabat Rasulullah. Disebutkan di sini alasannya, yang pertama, mereka orang yang paling baik hatinya. Jadi kalau kita ingin ikut orang itu, meneladani orang yang paling baik hatinya. Yang kedua, yang paling dalam ilmunya. Yang ketiga, yang paling sedikit bebannya, tidak takalluf. Sahabat orang yang paling sedikit bebannya. Artinya mereka, kalau mereka tahu mereka sampaikan ilmu, kalau mereka tidak tahu mereka tidak menjawab, mereka mengatakan Allahu a'lam, tidak tahu. Mengatakan kalau ada orang bertanya dia tidak tahu, dia jawab Allahu a'lam, la adri, karena la adri nisbah ilm. Makanya mereka lah orang sedikit bebannya, tidak seperti orang-orang yang sekarang takalluf, memberatkan diri, dia tidak tahu kemudian dia paksakan untuk menjawab. Kemudian para sahabat orang yang paling lurus petunjuknya, karena mereka mengikuti Quran wa sunnah, mereka berada. Yang kelima, mereka orang yang paling baik keadaannya. Jadi keadaan mereka ada orang yang paling baik. Kemudian selanjutnya, para sahabat ridwan majma'in adalah orang yang paling baik, dan mereka adalah orang-orang yang berada di atas jalan yang lurus, dan kita diwajibkan untuk mengikuti jejak mereka. Ayatnya kita lihat di At-Taubah ayat 100. Was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum biihsanin radhiyallahu anhum wa radu an wa'ada lahum jannatin tajri tahta al-anhar qalidina fiha abada dzalikal fawzul 'adzim. Orang-orang yang terdahulu, jadi was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum biihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Orang-orang yang terdahulu lagi pertama masuk Islam di antara orang-orang muhajirin ansar serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah redha terhadap mereka dan mereka redha kepada Allah. Wa'ada lahum jannatin tajri tahta al-anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'adzim. Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, mereka kekal dalamnya selama-lamanya, itulah kemenangan yang besar. Jadi sini Allah menyebutkan tentang para sahabat muhajirin ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, maka Allah redha kepada mereka. Jadi kalau kita ingin mendapatkan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita wajib mengikuti jejak para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dan Allah menjamin dengan surga bagi orang-orang yang mengikuti jejak mereka. Karena itu tidak boleh ada seorang pun yang mencela atau mencaci maki sahabat, tidak boleh, karena mereka adalah khairun nas, sebaik-baik manusia, dan mereka ada khairu ummah, sebaik-baik umat. Tidak boleh ada seorang pun yang mencela atau mencaci maki sahabat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, antum lihat hadisnya di halaman 28, la tasubbu ashhabi fa walladhi nafsi bi yadihi law anna adakum anfaqa mithla uhudin dhahaban
ma balagha mudadihim wala nasifah. Nabi bersabda, janganlah kalian mencaci maki para sahabatku demi zat yang diriku berada di tangan Allah. Jika seandainya salah seorang dari kalian infak sebesar gunung Uhud berupa emas, maka belum mencapai nilai infak mereka, meskipun mereka infak hanya satu mud, yaitu sepenuh dua telapak tangan dan tidak juga separuhnya. Jadi sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka infak berupa makanan sebesar dua telapak tangan atau separuhnya, dan kita sekarang ini infak sebesar gunung Uhud berupa emas, artinya ribuan ton emas kita infak, itu belum mencapai derajatnya sahabat. Menunjukkan tentang tingginya derajat sahabat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, Ahmad, Al-Baghawi dalam Syarh Sunnah, dan Ibnu Abi Asim dalam kitabnya As-Sunnah, dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Karena itu ikhwan fil din, na'azakumullah, kalau ada orang yang mencela atau mencaci maki para sahabat, maka mereka adalah orang yang paling jelek di muka bumi ini. Kalau ada orang yang mencela sahabat, yang sahabat ini merupakan khairun nas, sebaik-baik manusia, dia mencela atau mencaci maki sahabat, atau bahkan sampai mengkafirkan seperti orang-orang Khawarij dan Syiah dan yang lainnya, maka dialah orang yang paling jelek di muka bumi ini. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Abu Zur'ah Ar-Razi, Abu Zur'ah Ar-Razi yang wafat tahun 264 Hijriah, kata beliau, apabila engkau melihat seorang mencela salah seorang dari sahabat Rasulullah SAW, maka ketahuilah bahwa dialah zindiq, dialah munafik. Karena sesungguhnya Rasulullah SAW itulah benar, sesungguhnya Al-Quran itulah benar, dan yang menyampaikan Al-Quran kepada kita adalah para sahabat Rasulullah SAW. Dan orang-orang yang mencela itu hendak merusak persaksian kita demi membatalkan Al-Quran dan As-Sunnah, maka celaan itu pantas untuk mereka. Mereka lah orang-orang zindiq. Ini disebutkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitabnya Al-Kifayah fi Ilmi Riwayah, dan disebutkan juga oleh Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Al-Isabah fi Tamyiz Sahabah di juz yang pertama, dibawakan oleh Al-Hafidh tentang perkataan Imam Abu Zur'ah Ar-Razi. Jadi orang-orang yang mencaci maki, orang yang mencela sahabat, mereka adalah orang-orang zindiq, mereka adalah orang-orang munafik. Karena itu Khawarij dan Syiah, dua firqah yang sesat yang selalu mencela dan mencaci maki para sahabat Rasulullah SAW, kemudian diikuti oleh firqah-firqah yang lainnya. Dua firqah ini adalah sejelek-jelek makhluk di muka bumi ini. Dua firqah ini sejelek-jelek makhluk di muka bumi ini. Hal ini karena mereka telah mencela orang yang paling baik setelah para nabi dan rasul, yaitu mencela para sahabat Rasulullah SAW. Jadi mereka mencela para sahabat Rasulullah. Karena itu tentang Khawarij, Nabi menyebutkan tentang Khawarij, Al-Khawariju kilabu ahlin nar. Khawarij yaitu anjing-anjing penghuni neraka, kata Nabi, Al-Khawarij kilabu nar. Dan hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Asim dalam kitabnya As-Sunnah. Karena mereka mengkafirkan sahabat. Begitu juga orang-orang Syiah, yang mereka juga orang yang paling jelek di muka bumi ini. Karena mereka mengkafirkan sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman dan sahabat yang lainnya. Mereka mengkafirkan, mereka mencaci maki, bahkan mereka juga mencela dengan celaan-celaan yang jelek dan kotor kepada ummahatul mukminin, kepada ibu-ibunya kaum mukminin, yaitu istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ini terdapat dalam kitab-kitab mereka. Terdapat dalam kitab-kitab mereka. Jadi orang yang mengkafirkan seorang muslim, maka kekafiran itu akan kembali kepada mereka. Orang yang mengkafirkan seorang muslim, dia akan, kekafiran itu akan kembali kepada mereka. Apalagi dia mengkafirkan generasi yang terbaik dari umat ini.
Dan itu ada sebagian ulama yang mereka mengkafirkan orang Syiah dan Khawarij dengan sebab mereka mengkafirkan para sahabat. Di antara ulama ada yang mengkafirkan. Meskipun jumhur ulama tidak mengkafirkan mereka, dilihat dari i'tiqadnya mereka, keyakinan mereka. Karena firqah-firqah mereka juga banyak. Kalau mereka mengkafirkan para sahabat, mereka mengkafirkan umatul mu'min, maka dikafirkan oleh para ulama. Sebagaimana diambil dalil oleh Imam Malik rahimahullah ketika menafsirkan ayat dalam surah Al-Fath, ayat yang terakhir tentang Muhammadur Rasulullah waladzina ma'ahu asyidda'u al-kuffar rahmahu bainhum sampai akhir. Dari situ dijelaskan oleh Ibnu Katsir, Imam Malik mengatakan barang siapa yang mengkafirkan sahabat maka dia kafir. Dan kita kaum muslimin dianjurkan untuk mendoakan mereka. Kita diperintahkan untuk mendoakan para sahabat sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Hasyr ayat 10, "Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan alladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim." Dan orang-orang yang datang sesudah mereka, artinya yang datang sesudah sahabat muhajirin, yang datang sesudah sahabat Ansar, mereka berdoa kepada Allah, "Wahai Rabb kami, ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu daripada kami, dan janganlah Engkau biarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Wahai Rabb kami, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang." Ini doa orang yang beriman kepada orang-orang yang lebih dahulu beriman daripada kita. Kita doakan para sahabat dan terlalu kita mendoakan, karena kita bisa mengetahui tentang Islam yang benar dengan perantaraan mereka. Kita bisa mengetahui manhaj yang benar dengan perantaraan mereka. Tegaknya Islam ini dengan perjuangan mereka. Mereka beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah SAW. Mereka mendakwakan Islam. Kemudian mereka mengorbankan diri mereka, harta mereka untuk tegaknya Islam ini. Mereka berjihad, mereka berhijrah, mereka membantu Rasulullah SAW dan yang lainnya. Maka kita wajib menghormati mereka, mendoakan mereka dan mendoakan kebaikan untuk mereka. Dan selalu kita ucapkan dengan tarahum dan taraddi, mengucapkan, memohonkan rahmat kepada Allah untuk mereka dan memohonkan redha Allah untuk mereka. Sekarang kita lanjutkan. Kita masuk poin yang ketiga dari wasiat ini, usikum bitaqwallah. Yang ketiga, bertakwalah kepada Allah. Untuk melihat halaman 32. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada para sahabat agar mereka senantiasa bertakwa kepada Allah. Wasiat dengan takwa adalah wasiat yang paling mulia. Wasiat yang menjamin kebahagiaan di dunia dan di akhirat bagi orang-orang yang berpegang teguh kepadanya. Dan wasiat takwa merupakan wasiat Allah kepada manusia generasi pertama dan akhir. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 131, "Walaqad wassayna alladziina utul kitaaba min qablikum wa iyyakum an taqullaha wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samaawaati wa ma fil ard wa kana Allahu ghaniyyan hamida." Dan sungguh kami telah memerintahkan kepada orang-orang yang telah diberikan kitab suci sebelum kalian dan juga kepada kalian agar kalian semuanya bertakwa kepada Allah. Tetapi jika kalian ingkar, maka ketahuilah milik Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan Allah Maha Kaya dan Allah Maha Terpuji. Di dalam ayat ini Allah SWT berfirman, sungguh kami telah mewasiatkan orang-orang Ahlul Kitab sebelum kalian dan juga kepada kalian agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan wasiat yang paling baik yaitu wasiat takwa. Karena orang yang bertakwa adalah orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Kemudian ikhwan fiddin na'azakumullah, kepada ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, bahwa takwa
yang dimaksud menurut penjelasan para ulama, ini takwa ini wasiat yang sering disampaikan. Yang dikatakan takwa itu adalah kita menjaga diri kita dari jatuhnya kepada perbuatan dosa dan maksiat. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa orang yang bertakwa adalah orang yang takut hukuman Allah karena meninggalkan petunjuk yang telah mereka ketahui, dan mereka mengharap rahmatnya dengan membenarkan apa yang dia bawa. Disebutkan oleh Ibnu Rajab dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam. Kemudian Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an ketika menafsirkan ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan janganlah kalian mati melainkan dalam keadaan Islam. Dijelaskan oleh Abdullah bin Mas'ud yang dimaksud dengan takwa di sini, dengan sebenar-benar takwa, ayyu ta'a fala yu'sa wa ayyuzkara fala yunsa wa ayyushkara fala yukfar. Ibn Mas'ud mengartikan bahwa Allah itu harus ditaati dan tidak boleh kita berbuat maksiat kepada Allah. Wa yuzkara fala yunsa, hendaklah kita selalu ingat kepada Allah dan jangan melupakan Allah. Wa ayyushkara fala yukfar, hendaklah kita selalu bersyukur kepada Allah dan tidak kufur. Itu yang dikatakan takwa, dengan sebenar-benar takwa yaitu taat kepada Allah dengan tidak berbuat maksiat, dengan selalu ingat kepada Allah dan tidak melupakan Allah, dan selalu bersyukur kepada Allah dan tidak kufur. Kemudian disebutkan oleh Talq bin Habib rahimahullah, seorang tabi'i, dia mengatakan tentang takwa ini, kata beliau, at-taqwa an ta'mala bi ta'ati minallah tarju thawaballah wa an tatruka ma'siyatallahi ala nuri minallah takhafu iqaballah. Takwa ialah melaksanakan ketaatan kepada Allah dengan cahaya dari Allah karena mengharapkan ganjaran dari Allah, dan kau meninggalkan perbuatan maksiat kepada Allah dengan cahaya dari Allah karena takut kepada azab Allah. Jadi yang dikatakan takwa itu kita melaksanakan ketaatan kepada Allah dengan dasar iman kepada Allah SWT, dan kita mengharapkan ganjaran dari Allah, dan kita meninggalkan perbuatan maksiat dengan dasar iman, dengan cahaya dari Allah, yaitu dengan dasar iman dan takut kepada siksaan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dikatakan takwa. Kemudian ikhwan fil din, a'azakumullah, seorang kalau dia ingin mencapai takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang pertama kalau dia ingin mencapai takwa kepada Allah, yang pertama talabul ilmi. Karena seorang tidak mungkin dia mencapai derajat takwa kalau dia tidak menuntut ilmu syar'i. Sebab dengan dia menuntut ilmu syar'i, dia akan tahu yang mana yang hak, yang mana yang batil, yang mana tauhid, mana syirik, mana sunnah, mana bid'ah, yang mana yang taat, mana maksiat. Dia akan tahu dengan dia talabul ilmi syar'i. Makanya untuk mencapai derajat takwa, seseorang itu harus menuntut ilmu syar'i, terus belajar dengan sungguh-sungguh mempelajari Al-Quran wa sunnah ala fahmi salam. Kemudian yang kedua, untuk mencapai takwa, yaitu seseorang dia harus mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Yang kedua, untuk mencapai takwa, dia harus mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Ini takwa. Sebab enggak mungkin seorang mencapai takwa dalam keadaan dia berbuat syirik kepada Allah SWT. Dan seorang tidak akan bisa mencapai takwa kepada Allah kalau dia berbuat syirik kepada Allah. Yang dikatakan takwa ini mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi takwa ini mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya khatib-khatib yang sering mengingatkan kaum muslimin, usikum wa iyyai bittaqwallah. Aku wasiatkan kepada kalian dan juga untuk diriku untuk bertakwa kepada Allah. Kalau wasiat takwa, maka dia pertama kali para khatib, para dai, dia harus bertakwa kepada Allah dengan mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Karena ini pokok daripada takwa. Jadi takwa itu mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Itu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk mencapai takwa lagi, yang ketiga, dengan kita melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhkan larangannya. Jadi untuk mencapai takwa, yaitu dengan melaksanakan perintah Allah dan menjauhkan larangannya.
Sering orang memberikan definisi yang dikatakan takwa melaksanakan perintah Allah dan menjauhkan larangannya. Itu betul, tapi perlu kepada rincian. Melaksanakan perintah Allah, perintah Allah yang paling besar adalah mentauhidkan Allah. Perintah Allah yang paling besar adalah mentauhidkan Allah dengan tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Kemudian menjauhkan larangan. Larangan yang paling besar adalah syirik. Larangan yang paling besar di muka bumi yang Allah larang umat ini yaitu syirik. Jadi umat ini wajib menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Baik itu syirkun akbar maupun syirkun asghar. Jadi ini sering saya sampaikan tentang masalah takwa ini. Jadi seorang mencapai derajat takwa itu dengan mentauhidkan Allah dengan tiga macam tauhidnya, tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Kemudian selanjutnya di antara untuk bisa mencapai takwa juga dengan kita al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Yang keempat, untuk mencapai takwa itu dengan kita melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Dan yang terpenting lagi, bahwa inti daripada takwa adalah seorang hamba meletakkan pelindung di antara dirinya dengan sesuatu yang ia takutkan dan ia khawatirkan. Jadi takwa seorang kepada Rabbnya ialah ia meletakkan antara dirinya dengan apa yang ia takutkan kepada Rabbnya, yaitu kemarahan dan hukumannya. Dia meletakkan sebuah pelindung yang melindunginya dari itu semuanya. Pelindung tersebut adalah mengerjakan ketaatan dan menjauhkan maksiat. Jadi ketaatan di antara bentuk taat itu yaitu tauhid, dan maksiat di antara bentuk maksiat yang paling besar di muka bumi yaitu syirik. Kita termasuk juga melaksanakan ketaatan, ya melaksanakan sunnah-sunnah Nabi, menjauhkan maksiat, di antaranya juga menjauhkan perbuatan bid'ah. Kemudian ikhwan fiddin, azakumullah, di antara pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita semuanya, kepada kita semuanya, kepada saya dan antum sekalian, untuk bertakwa kepada Allah di mana saja kita berada. Antum lihat hadisnya di halaman 39-40 itu, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi' sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Nabi bersabda, bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada, dan iringilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, niscaya ia akan menghapuskannya. Serta bergaulah kepada manusia dengan akhlak yang baik, dengan akhlak yang mulia. Hadis ini hasan diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Ahmad dan Darimi dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu an, dan juga diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Ahmad dan Tabrani dalam Mu'jamul Awsat dari sahabat Mu'ad radhiyallahu an. Hadis ini hasan. Jadi Nabi menyuruh kita untuk bertakwa kepada Allah di mana saja kita berada. Dan kita disuruh untuk mengiringi perbuatan jelek yang kita lakukan dengan perbuatan baik. Niscaya perbuatan yang baik akan menghapuskan perbuatan yang jelek. Dan bergaulah kepada manusia dengan akhlak yang mulia. Tiga pesan Nabi dalam hadis ini. Yang pertama, disuruh kita bertakwa di mana saja kita berada. Di masjid, di rumah, di pasar, di kampus, di kantor, di tempat kita kerja, di tempat kita dagang, di mana saja takwa kepada Allah. Kemudian yang kedua, yaitu kita disuruh kalau kita berbuat kekeliruan, kesalahan, iringi dengan perbuatan baik. Dengan melaksanakan perbuatan baik, ya kepada orang tua kita, dengan melaksanakan sholat, dengan melaksanakan puasa yang sunnah, sedekah atau yang lainnya, perbuatan-perbuatan yang baik. Jadi saya, perbuatan yang baik itu akan menghapuskan perbuatan yang jelek. Dan semua ini kerjakan sesuai dengan sunnah. Kemudian yang ketiga, disuruh kita bergaul dengan manusia dengan akhlak yang mulia. Dan Nabi memerintahkan kita untuk bergaul dengan manusia dengan akhlak yang mulia. Jadi akhlak yang mulia ya menolong mereka, membantu mereka, menyuruh mereka yang ma'ruf, mencegah mereka dari gangguan dan yang lainnya. Ini termasuk daripada akhlak yang mulia. Kemudian selanjutnya kita masuk poin yang keempat, yaitu kalimat wassam'i wa ta'ah.
As-sama' wa ta'ah, artinya mendengar dan taat. Mendengar dan taat, Nabi sebutkan tentang mendengar dan taat ini, maksudnya mendengar dan taat kepada ulil amri. Mendengar dan taat kepada ulil amri. Yang ketiga dan keempat ini tentang takwa, dan juga mendengar dan taat kepada ulil amri, dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali. Kata beliau, kalimat usikum bitaqwallah was-sami' wa ta'ah, fahatanil kalimatani tajma'ani sa'adatad dunya wal akhirah. Dua kalimat ini, bertakwa kepada Allah dan mendengar dan taat kepada ulil amri, dua kalimat ini mengumpulkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amma taqwa fahiya kafilatun bisa'adatil akhirah liman tamassaka biha. Adapun takwa, yaitu akan menjamin kebahagiaan akhirat bagi orang-orang yang berpegang dengan ketakwaan ini. Kemudian beliau bawakan ayatnya, dalilnya. Kemudian wa amma sam'u wa ta'ali liwulati umurul muslimin fa fiha sa'adatud dunya. Adapun mendengar dan taat kepada ulil amri dari kaum muslimin, maka di dalamnya ada kebahagiaan dunia, dan juga akan teraturnya urusan hamba dalam masalah keduniaan mereka. Itu disebutkan oleh Al-Imam Ibn Rajab dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam. Di dua-duanya ini, mendengar takwa, mendengar dan taat akan membawa kebahagiaan dunia dan akhirat. Karena itu kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk mendengar dan taat. Jadi maksudnya mendengar dan taat kepada ulil amri dari kalangan kaum muslimin. Mendengar apabila mereka berbicara, mentaati apabila mereka memerintahkan sesuatu. Allah Ta'ala berwasiat kepada kaum muslimin agar mereka mentaati Allah, Rasulnya, dan ulil amri. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 59, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri diantara kalian. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, kepada Al-Quran, dan kembalikan kepada Rasul, kepada sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian lebih utama bagi kalian dan lebih baik akibatnya. Ulil amri, penguasa yang wajib ditaati oleh amri dari kalangan kaum muslimin, kita diperintahkan untuk taat kepada mereka dalam hal yang ma'ruf. Tapi kalau mereka memerintahkan untuk berbuat dosa dan maksiat, tidak boleh taat. Sebagaimana Nabi bersabda, la ta'ata fi ma'siyatillah, innama ta'atu fil ma'ruf. Tidak boleh taat terhadap perintah yang dalamnya terdapat maksiat kepada Allah. Sesungguhnya ketaatan itu hanyalah dalam kebajikan. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Abu Dawud dan yang lainnya. Dari sahabat Ali radhiyallahu anhu. Kemudian Ali bin Abi Thalib menyebutkan bahwasannya manusia tidak bisa diperbaiki kecuali oleh pemimpin. Apakah pemimpin itu baik atau pemimpin itu jahat? Jika pemimpin itu jahat, orang mukmin beribadah kepada Rabbnya pada masa pemerintahannya, dan pemimpin jahat tersebut membawanya pada ajalnya. Ini disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib. Artinya manusia tetap mesti ada pemimpin. Tidak mungkin tidak ada pemimpin, mesti ada pemimpin. Apakah pemimpin itu baik atau pemimpin itu jahat? Apakah pemimpin itu dia orang yang taat atau dia orang yang fajir? Dan kita sebagai rakyat diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya untuk taat kepada ulil amri. Yang memerintahkan kita untuk taat kepada ulil amri Allah. Yang memerintahkan kita untuk taat kepada ulil amri Rasulullah SAW. Allah dan Rasulnya yang memerintahkan kita untuk mendengar dan taat kepada ulil amri. Dengan kita taat kepada ulil amri, berarti kita taat kepada Allah dan Rasulnya.
Meskipun ulil amri ini berbuat jahat, meskipun ulil amri berbuat zalim, kita tidak redha dengan kezalimannya ulil amri. Tidak redha. Selama-lamanya kita tidak redha. Tapi karena Allah dan Rasul memerintahkan kita untuk taat, wajib kita untuk taat. Bukan berarti kalau kita taat itu kita redha kepada kezaliman ulil amri. Tidak. Ketaatan ini karena Allah Rasul memerintahkan. Antum lihat lagi di halaman 45. Alal mar'il muslim as-sam'u wa ta'atu fi ma habba wa kariha illa ay yu'mara bi ma'siyatin fa in umira bi ma'siyatin fala sam'a wa la ta'a. Wajib atas seorang muslim untuk mendengar dan taat kepada penguasa pada apa-apa yang ia cintai atau ia benci, kecuali kalau ia disuruh untuk berbuat kemaksiatan. Jika ia disuruh untuk berbuat maksiat, maka tidak boleh mendengar dan tidak boleh taat. Hadis ini sahih diriwayatkan Imam Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Ibnu Majah, Nasai, Ahmad dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Di Nabi bersabda, wajib atas seorang muslim untuk mendengar dan taat. Kepada siapa? Ulil amri. Apakah dia itu dia memerintahkan yang dia sukai atau dia benci? Tapi kalau memerintahkan untuk maksiat, maka tidak boleh taat. Kemudian untuk perhatikan di halaman 46, berkata Imam Al-Qadhi Ali bin Ali bin Muhammad bin Abdul Aziz Ad-Dimashqi rahimahullah, terkenal dengan Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi yang wafat tahun 792 Hijriah. Beliau berkata, hukum mentaati ulil amri adalah wajib selama tidak dalam kemaksiatan, meskipun mereka ulil amri berbuat zalim. Karena kalau keluar dari ketaatan kepada mereka akan menimbulkan kerusakan yang berlipat ganda dibandingkan dengan kezaliman penguasa itu sendiri. Bahkan bersabar terhadap kezaliman mereka dapat melebur dosa-dosa dan dapat melipat gandakan pahala. Karena Allah Ta'ala tidak akan menguasakan mereka atas diri kita, melainkan disebabkan kerusakan amal perbuatan kita juga. Ganjaran itu bergantung pada amal perbuatan. Maka hendaklah kita bersungguh-sungguh memohon ampunan, bertobat, dan memperbaiki amal perbuatan. Allah Ta'ala berfirman, وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ. Dan apa saja musibah yang menimpa kalian, maka disebabkan oleh perbuatan tangan kalian sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahan itu. Dalam surah Asy-Syura ayat 30. Allah juga berfirman dalam surah Al-An'am ayat 129, wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Dan demikianlah kami jadikan sebagian orang-orang yang zalim menjadi pemimpin bagi sebagian yang lain disebabkan apa yang mereka usahakan. Jadi adanya pemimpin-pemimpin yang zalim, pemimpin-pemimpin yang jahat, pemimpin-pemimpin yang tidak memperhatikan hak rakyatnya disebabkan karena rakyatnya berbuat zalim. Disebabkan karena rakyat berbuat zalim. Disebabkan karena rakyat berbuat maksiat. Disebabkan karena rakyat tidak taat kepada Allah Rasulnya. Maka diangkat pemimpin itu yang sesuai dengan rakyatnya. Yang saya akan jelaskan di penjelasan nanti, penjelasan Al-Imam Ibnu Qayyim. Jadi apabila rakyat ingin selamat dari kezaliman pemimpin mereka, hendaknya mereka meninggalkan kezaliman itu juga. Kemudian ini disebutkan dalam syarah akidah At-Tahawiyah. Syekh Al-Albani rahimahullah, beliau mengatakan, penjelasan di atas, artinya penjelasan Ibnu Abdul Aziz Al-Hanafi, sebagai jalan selamat dari kezaliman para penguasa yang warna kulit mereka sama dengan kulit kita, berbicara sama dengan bahasa kita. Karena itu agar umat Islam selamat, supaya selamat, yang pertama kata Syekh Al-Albani rahimahullah, hendaklah kaum muslimin bertaubat kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, hendaklah mereka memperbaiki akidah mereka. Dan yang ketiga, hendaklah mereka mendidik diri dan keluarga di atas Islam yang benar sebagai penerapan firman Allah Ta'ala, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim.
Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan satu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka. Kemudian Syekh Al-Albani membawakan perkataan seorang dai, aqimu dawlatal Islam fi qulubikum tuqam lakum fi ardikum. Tegakkanlah negara Islam dalam hati kalian, niscaya akan tegak negara Islam itu di bumi kalian. Jadi untuk menghindari dari kezaliman penguasa, bukan dengan cara menurut sangkaan mereka dengan memberontak, bukan dengan mengangkat senjata, bukan dengan cara kudeta, karena yang demikian termasuk bid'ah dan menyalahi nas-nas syariat yang memerintahkan untuk merubah diri kita lebih dahulu. Karena itu kita harus ada perbaikan kaidah dalam pembinaan, dan pasti Allah menolong hambanya. Allah Ta'ala berfirman, وَلَيَنْصُرَنَّ ma yansuruh إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌ عَزِيزٌ. Allah pasti menolong orang-orang yang menolong agamanya. Sesungguhnya Allah benar-benar maha kuat lagi maha perkasa. Ini disebutkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitabnya Aqidah At-Tahawiyah Syarah wa Ta'liq. Anda perhatikan di sini perkataan ulama itu kita harus dengar dan kita taati, karena mereka mengatakan dengan dasar dalil dari Quran, dengan dasar dalil dari sunnah Nabi, dan juga mereka melihat dengan mata hati mereka terhadap kondisi kaum muslimin yang ada di muka bumi ini. Seperti penjelasan Al-Imam Ibn Abil'iz Al-Hanafi, penjelasan Syekh Al-Albani, begitu juga yang lainnya yang saya tidak muat di buku ini, penjelasan Syekh bin Baz, penjelasan Syekh Utsaimin, atau ulama-ulama sebelumnya rahimahumullahul jami', mereka menasihati sama, yaitu hendaknya kaum mukminin, kaum muslimin bertaubat kepada Allah atas dosa mereka. Jadi jangan mereka hanya menuding penguasanya yang zalim, penguasanya jahat, penguasanya berbuat maksiat, dan tuding diri sendiri bahwa dia juga berbuat dosa, dia juga berbuat maksiat. Kemudian yang kedua, mereka memperbaiki akidah mereka. Ya, perbaiki akidah dulu. Kemudian setelah itu mendidik diri mereka dan keluarga. Maka anda perhatikan, ketika orang mengatakan bahwa kondisi negara ini sudah rusak umpamanya, atau negara lain sudah rusak, kondisinya pemerintahnya tidak benar dalam memerintah, atau zalim, atau yang lainnya. Ketika dia mengatakan harus ada perubahan, ada perubahan, dari mana perubahan itu? Apakah perubahan dari penguasa atau perubahan dari diri kita? Perubahan dari penguasa tidak disebutkan dalam Al-Quran, tidak disebutkan dalam hadis. Yang ada dalam Al-Quran disuruh kita merubah diri kita dulu. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah satu kaum sampai mereka merubah apa yang ada pada diri mereka. Jadi yang dirubah siapa? Diri kita dulu. Umat ini dibina, dididik, akidahnya mereka, manhajnya mereka, pemahamannya mereka, ibadahnya mereka, akhlaknya mereka, diajarkan yang benar umat ini, maka akan ada perubahan nantinya. Diri kita dulu, keluarga kita, umat, bukan pemimpin. Yang sekarang ini orang berusaha bagaimana untuk merubah pemimpin. Ini diganti, diganti yang lain yang sama jenisnya dengan mereka. Dirubah lagi, diganti lagi yang sama. Enggak akan ada perubahan. Karena Allah menyuruh apa? Untuk merubah diri kita. Dan untuk melihat bagaimana para nabi dan para rasul berdakwah, mereka mendakwakan para penguasa ini agar kembali ke jalan yang benar. Bukan bagaimana membunuh penguasa, bagaimana menggulingkan penguasa, tidak. Hatta kepada manusia yang paling jahat, tagut di muka bumi ini, yaitu Fir'aun, Nabi Musa dan Nabi Harun alaihimus salatu wassalam diperintahkan oleh Allah, idhaba ila Fir'aun innahu tagha faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Dan dalam kalian berdua, wahai Musa dan Harun, datang kepada Fir'aun, datang nasihati dengan cara yang baik. Faqula lahu qawlan layyinan, ucapkan kalimat yang lemah lembut. Supaya apa? La'allahu yatadzakkaru aw yakhsha, agar dia ingat dan dia takut kepada Allah. Bukan disuruh oleh Allah bagaimana membunuh Fir'aun,
Bukan disuruh bagaimana menggulingkan Firaun, tidak. Dakwahkan mereka. Dakwahkan penguasa itu. Begitu juga Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam mendakwahkan Namrud. Begitu juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mulai berdakwah, mereka mengatakan, jangan kamu berdakwah, kami akan tawarkan kepada kamu kekuasaan. Nabi tidak mau. Ditawarkan harta, tidak mau. Ditawarkan wanita, Nabi tidak mau. Jadi dakwah bukan membunuh mereka, merusak mereka, bukan. Nanti ada peperangan antara muslimin dengan kafirin. Tapi kepada penguasa disuruh kita nasihat dengan cara yang baik. Kepada penguasa disuruh nasihati dengan cara yang baik. Bahkan kita enggak boleh menasihati penguasa dari mimbar, mencela mereka dari mimbar, dari khutbah, atau melalui media elektronik atau media cetak, tidak boleh dalam Islam. Fala yubdi alaniyatan, kata Nabi, apabila kamu menasihati penguasa, fala yubdi alaniyatan, jangan kamu tampakkan secara umum, tidak boleh. Kamu datangi dia, nasihati dengan cara yang baik. Ini cara Islam. Islam mengajarkan demikian. Makanya kalau orang-orang mengatakan kita ingin menegakkan syariat Islam, antum sudah tegakkan untuk diri antum sudah belum? Antum sudah tegakkan untuk diri antum untuk nasihat penguasa dengan cara yang baik sudah belum? Belum. Bagaimana menegakkan syariat Islam? Untuk diri antum, antum tidak tegakkan, bagaimana untuk penguasa? Jadi ini tentang masalah menasihat penguasa dengan cara yang baik, tentang taat ulil amri. Ini kata para ulama semuanya bahwa ini letak kepada kebahagiaan untuk dunia. Kenapa? Kalau kita memberontak pada penguasa, menjelekkan penguasa, yang ada nantinya pertumpahan darah dan tidak ada rasa aman di muka bumi ini. Sedangkan rasa aman antara iman dengan aman dua kalimat yang harus ada. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah agar jadikan negeri Mekah aman. Pertama kali aman, tidak ada kerusakan. Maka kita mohon kepada Allah agar diberikan rasa aman. Kemudian ikhwan fil din, jazakumullah. Antum lihat penjelasan Al-Imam Ibnu Qayyim di halaman 51. Kata beliau, Ibnu Qayyim ini wafat tahun 751 Hijriah. Ya, abad ke-8. Kata beliau begini, sesungguhnya di antara hikmah Allah Ta'ala dalam keputusannya menjadikan para raja, pemimpin dan pelindung umat manusia berada satu jenis dengan amal perbuatan mereka. Bahkan amal perbuatan mereka seakan-akan tampak tercermin pada pemimpin dan penguasa mereka. Jika mereka lurus, maka akan lurus juga penguasa mereka. Dan jika mereka adil, maka akan adil pula penguasa mereka terhadap mereka. Tetapi jika mereka zalim, jika rakyat ini zalim, maka akan zalim pula penguasa dan pemimpin mereka. Jika tampak tipu muslihat dan penipuan di tengah-tengah mereka, maka demikian pula yang terjadi pada pemimpin mereka. Dan jika mereka menolak hak-hak Allah atas mereka dan enggan memenuhinya, maka para penguasa dan pemimpin mereka pun akan menolak hak-hak yang ada pada mereka dan kikir untuk menerapkannya pada mereka. Dan jika dalam muamalah mereka mengambil sesuatu yang bukan haknya dari orang-orang yang lemah, maka para penguasa pun akan mengambil hal hak-hak yang bukan haknya serta menimpakan berbagai beban dan tugas kepada mereka. Setiap yang mereka keluarkan, yang mereka ambil dari orang-orang yang lemah, maka akan dikeluarkan atau diambil pula dari orang, dari para penguasa, diambil pula oleh para penguasa dari diri mereka dengan kekuatan, dengan paksaan. Dengan demikian amal perbuatan mereka tercermin pada amal perbuatan penguasa dan pemimpin mereka. Dan menurut hikmah ilahiyah, menurut hikmah Allah, tidaklah diangkat seorang pemimpin atas orang-orang jahat lagi berbuat keji kecuali orang yang sejenis dengan mereka. Ketika pada kurun-kurun pertama merupakan kurun yang paling baik, maka demikian pula para pemimpin mereka. Dan ketika mereka mulai tercemari, maka pemimpin mereka pun mulai tercemar juga. Dengan demikian hikmah Allah Ta'ala menolak jika kita di zaman ini dipimpin oleh orang-orang seperti Muawiyah dan Umar bin Abdul Aziz, apalagi orang seperti Abu Bakar dan Umar. Tetapi pemimpin kita sesuai dengan keadaan kita, dan pemimpin orang-orang sebelum kita pun sesuai dengan kondisi mereka masing-masing. Kondisi mereka masing-masing dari kedua hal tersebut merupakan konsekuensi dan tuntutan hikmah Allah SWT.
Ini dibawakan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Miftah dari Sa'adah di juz yang kedua, yang ditahqiq oleh Syekh Ali Hasan bin Ali Abdul Hamid. Jadi Miftah dari Sa'adah terdiri dari 3 jilid, dan jilid yang pertama itu beliau banyak membahas tentang masalah ilmu, keutamaan ilmu syar'i. Kemudian di dalam jilid yang kedua ada beberapa poin yang beliau bahas, dan caranya masalah ini, masalah penguasa. Jadi penguasa yang ada mencerminkan tentang rakyatnya. Kalau rakyatnya berbuat zalim, berbuat kemungkaran, maka pemimpinnya demikian juga. Ini hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau rakyatnya itu baik, maka pemimpinnya pun baik. Kalau rakyatnya jelek, pemimpinnya pun jelek. Kemudian ikhwan fiddin azakumullah, sebagaimana yang tadi sudah saya jelaskan, bahwa kita diperintahkan untuk merubah. Kalau kita lihat kondisi ya dari para penguasa yang ada di muka bumi ini, yang mereka jauh dari syariat Allah SWT, maka kewajiban kita untuk bisa merubah itu bukan dengan memberontak, bukan dengan mencemarkan nama mereka, bukan dengan cara demo atau yang lainnya, tapi disuruh kita merubah diri kita. Seperti yang disebutkan oleh Syekh Al-Bani tadi, kita harus taubat kepada Allah. Kita memperbaiki akidah kita, kemudian kita mendidik diri dan keluarga kita. Itu yang paling pokok. Karena di akhirat kita enggak akan ditanya oleh Allah, siapa pemimpin kamu? Enggak akan ditanya oleh Allah. Tapi kita akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat, bagaimana diri kamu, istri kamu, anak kamu, kamu tanggung jawab atau tidak? Sebab kita diperintahkan oleh Allah untuk menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang beriman, jaga diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka. Allah akan tanya tentang diri kita dan keluarga kita, bagaimana kita sebagai pemimpin dalam rumah tangga, akan ditanya oleh Allah. Dan Nabi juga bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan ditanya oleh Allah tentang kepemimpinannya. Dan kita harus merubah diri kita dulu. Kalau kita ingin merubah satu keadaan di masyarakat atau umat, maka kita harus merubah diri kita dulu. Karena Allah yang berfirman demikian, inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sungguhnya Allah tidak akan merubah satu kaum sampai mereka merubah apa yang ada pada diri mereka. Dan ini syarat. Artinya Allah akan berjanji umat Islam akan ditolong oleh Allah. Allah berjanji akan memberikan kepada umat Islam ini kemenangan. Allah berjanji akan memberikan kejayaan kepada umat Islam. Syarat ini janji. Tapi janji ini harus ada syaratnya. Syaratnya apa? Kita harus merubah diri kita dulu. Syaratnya kita harus merubah diri kita dulu. Jadi kemenangan umat Islam, kemuliaan, kejayaan umat Islam, ini janji dari Allah. Tapi syaratnya harus penuhi. Syaratnya umat Islam harus merubah diri mereka. Ya, tentang akidah, tentang ibadah, tentang akhlak, tentang muamalah, tentang yang lainnya. Mereka harus berubah dulu. Mengikuti Rasulullah dan para sahabatnya,